Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Mami Alisa Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, murah rezekinya, dan bahagia selalu ya. Terima kasih sudah mampir di channelnya aku. Yang baru mampir, terima kasih sudah berkenan hadir untuk menonton video aku sampai selesai. Happy for watching. Oke, tetap stay tune ya. Vlognya aku hari ini gak lama kok, cuma 7 menitan. Oke, teman-teman, dan ini aku ada stok video sebelumnya ya. Jadi ceritanya si papi tanggal 5 kemarin itu ulang tahun. Jadi kita merencanakan untuk beli pizza yang 1 meter dan ini request dari Dede Dasya. Oke, dan ini kami akan pergi ke rumah mertuaku. Dan kami sudah sampai di rumah. Kami akan membuka pizzanya. Dan ini variannya itu variannya request dari Papi Aldasya. Karena dia yang ulang tahun, ya udah aku suruh dia pilih aja variannya ya, teman-teman. Dan ini dia. Wow, ini yang 1 meter ya, teman-teman. Enak kok. Ini variannya itu ada full mozzarella dan ada varian tuna juga. Dan aku minta juga pesan sama papi, aku maunya yang ada jamur kancing itu, aku nggak tahu itu apa ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, pas ulang tahunnya papi. Barakallah fi umrik untuk papi Aldasya. Papi, selamat ulang tahun. Sehat selalu. Amin, amin. Semoga menjadi suami yang terbaik dan papi terbaik juga. Oke. Ketawa. Nah. Mana halo. Oke. Nah. Enak sama-sama kita. Ya. Ya, mama. Oke, teman-teman, dan siangnya kami akan pergi undangan ke rumah temannya papi. Pas ada acara ya di sana, potong rambut anaknya. Oke, dan sebelumnya aku akan mencari kado dulu untuk dedek bayi bersama dedek Dasya. Jangan lah itu, yang lain aja. Oke. Kita beliin itu ya. Kita beliin baju aja ya. Gak usah. Yuk, kita beliin baju aja yuk. Nah, sini banyak loh pilihannya. Jadi dari mulai sepatu, stroller, baju, dan banyak deh. Oke, dan ini sudah ketemu ya yang aku cari. Jadi aku beli baju dan kerudung. Jadi aku menunggu untuk dikadoin. Oke, dan lanjut kita langsung OTW ke rumah temannya papi. Oke, teman-teman, aku spill ya. Jadi aku nggak sempat untuk nge-record lagi. Jadi ya udah, kami langsung pulang sampai malam ya, teman-teman. Dan ini kami mau jalan-jalan membawa mama mertua dan adik ipar Ucu Yasi. Oke, dan kita lagi mencari makan nih rencananya. Jadi pilihan kita itu di food court yang ada di Pontianak.
Oke, lanjut, dan sudah sampai. Jadi yang terkenal asam pedasnya itu di sekitaran Mempawah adalah asam pedasnya Pak Ahmad. Nah, ini ikan kakap ya, teman-teman. Ini asam pedasnya enak banget loh di sini. Jadi kalau kalian mau mampir di Mempawah atau sekitaran Pontianak itu, langsung aja cari di Google ya, pasti ada. Oke, dan ini Dedek Dasya, si abang makan udang wakang. Jadi ya menu kita berempat ini ya asam pedas ikan kakap, jah kangkung, dan capcay. Oke, ini enak sekali teman-teman. Oke, aku lanjut untuk makan dulu ya. Bapak mau ambil yang mana? Katanya enggak banyak kok makan. Celah. Yang ikan ini iya. Lalu ini. Coba Pak saya lihat. Oh, kuah aja, Pak. Kuah ya. Tapi ikannya boleh enggak? Oh, boleh. Oke. <Okay. laughs> Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya video singkat aku. Terima kasih ya sudah menemani aktivitas aku hari ini. Semoga teman-teman suka dan gak bosan menonton video aku. Aku selalu minta dukungannya ya dari kalian dengan like, komen, dan subscribe, sehingga aku selalu semangat untuk membuat video baru di channelnya aku. Buat teman-teman, selalu sehat ya, mudah rezekinya, dan bahagia selalu untuk teman-teman semua. Oke, aku akhiri sampai di sini dulu. Next video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching ya. Bye-bye.